kurang lebih 20 meter lah, mungkin saya bisa gambarkan begitu. Dari arah sana saya lihat memang kendaraan. Saya lihat kendaraan melaju. Ah, cuma ya karena saya lihat biasa saja seperti kendaraan yang lain yang lewat. Kagetnya saya karena begitu dekat, ya kalau saya perkirakan mungkin sekitar 10 meter lah. 10 meter mendekati kendaraan, dia tiba-tiba motong begini. Jadi saya tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar, jadi saya hanya bisa injak rem. Saya langsung injak rem. Kagetnya saya, tiba-tiba bunyi, pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Patah tulang. Kronologisnya bagaimana sampai terjadi kecelakaan itu? Kalau kronologinya saya kurang jelas karena kita masih ada di kamar mandi. Iya. Ya. Kebetulan kita mau mandi, setelah itu saya dengar bunyi kayak ada ledakan, saya langsung lari. Kebetulan ini korban berada di muka mobil. Iya. Antara korban motor kemudian mobil. Iya. Setelah itu? Setelah itu sopir turun dari mana? Dari dalam mobil, keluar mobil, saya langsung antar ke polsek.